Halo guys, balik lagi sama aku Iqbal. Jadi video kali ini kita bakal ngajak Owi jalan-jalan ya guys ya, keluar ya. Karena sebelumnya Owi ini tuh belum pernah dibawa kemana-mana. Dia selalu di sini aja dan dia selalu ngeberisikin semuanya. Bahkan ada orang yang bilang kalau misalnya bikin video nggak usah ada Owi-nya. Owi-nya maksudnya disingkirin dulu biar nggak berisik. Oke, nanti next time ya. Kalau misalnya kayak kita lagi bikin video kolam, Owi-nya kita katasin dulu guys biar nggak berisik. Kita langsung aja lihat Owi sekarang ya guys ya. Di sini juga kita udah membersihkan untuk si tangannya. Owi, hari ini kita mau aja kamu jalan-jalan, Owi. Mau kemana? Dia mah kayak mau dikasih makan aja, tapi kita kayaknya bawa makanan dia juga, Din. Selain kita ajak dia jalan-jalan, kita juga bakal bawa makanan dia, seperti ikan mas, kayak gitu-gitulah ya. Nanti kita masukin aja ke satu tempat gitu, biar nanti kita ngajak main Owi-nya pun ada yang dipegang gitu loh. Are you ready, Owi? Kita juga di sini bawa giniannya, guys. Supaya si Owi-nya nanti bisa kita ikat ya. Atau mungkin kita juga bawa ini kali, Din. Kita bawa apa? Kontainer satu kali ya. Atau enggak, kita kan ada ini satu lagi nih, yang kayak gininya. Kita bakal bawa aja, supaya nanti si Owi-nya tuh kalau sambil nunggu, sambil naik ke sini gitu loh. Jadi kita bawa aja deh ya, karena kita bakal bawa mobil. Ayo, Owi. Masuk ke gelang. Dia udah lebih bisa sih sebenarnya sekarang, walaupun masih agak-agak takut gitu guys. Tapi dia masih dibilang udah oke lah segini mah. Nggak ada yang biasa aja sih. Nggak guys, dia masih kayak gini ternyata guys ya. Kamu udah beberapa kali aku pegang tuh masih begini, Owi. Masih panik-panik nggak jelas gitu loh. Rencananya pengen bawa dia tuh ke lapangan yang luas kayak gitu guys. Dan di lapangan luas itu tuh semoga Owi nggak kabur ya. Lapangan luas kayak gitu, si Owi bakal lebih enak lagi kalau misalnya dia jalan-jalan guys. Kayak misalnya terbang-terbangan. Aku yakin sih si Owi nggak akan kabur. Soalnya dia udah semanja ini sama orang kan. Ya, tapi kita juga nggak tahu ya guys ya. Makanya nanti kita bakal langsung aja coba guys. Oke Owi, siap Owi? Kita bakal bawa pakai mobil, nanti di mobil juga bakal kita videoinnya seberapa riuhnya si Owi ini di mobil. Takut modal di mobil orang mah sumpah. Jika sebelen dah, baru dicuci mobil tuh jangan di ini ya. Baru dicuci ya, oke? Okay? Oh, jadi sakit guys, jadi sakit sekarang dia giginya ya. Jadi udah bekas jadi. Sekarang jadi makan nafsu ya. Dia udah kasih makan belum? Udah kan? Tapi, apa? Pagi dikit kan? Emang aku nggak minta Adit kasih makan banyak-banyak. Emang hari ini kita mau bikin konten bareng dia. Yaudah deh, kita langsung aja ciao yuk, kita berangkat. Kita bakal bawa-bawain juga barangnya. Dan nanti bakal aku videoin lagi guys kalau misalnya kita udah di mobil ya. Oke. Okay. Guys, lihat guys. Aku mau bawa Owi, dia malah jadi kayak ogoh begini. Eh, udah gendong bayi tuh. Burung hantu ini. Pasrah banget. Heh, kamu kenapa Owi? Dia lagi ogoh-ogohnya nih guys. Dia tadi berdiri kan males tuh. Masa begini megang burung hantu bisa sesantai ini? Ayo, kamu berdiri lagi ya. Dia bisa sebenarnya guys. Hanya saja dia mager guys. Ayo. Nggak tahu, males. Kok mager ya tuh kan? Dia bisa sebenarnya. Hanya saja dia mager. Nah, ayo. Belum biasa dia kayak di pegangan di sini. Jadi dia daripada ribet. Woi guys. Dia mau naik ke sini. Dia mau naik ke sini. Itu sebenarnya aman. Oh, dia melihat ikan guys. Ah, pantesan yang lihat ikan. Ini kita emang bawa kayak ginian buat Owi nanti. Sabar ya Owi ya. Yaudah guys, kita bakal masukin lo aja Owi ke mobil ya. Guys, Owi tadi makan dia tuh, ada darah-darahnya. Akhirnya dia berhasil makan. Dia takut nih kayaknya nih buat naik sini. Dia masih takut gitu. Kalau nggak kita kayak tadi aja deh. Ayo sini. Woi guys. Iya, udah kayak tadi aja, kayak tadi. Ayo, tuh. Tadi dia kayak potok-potok tuh. Takut dia kalau kayak gitu. Dah, ya. Udah sambil nyetir guys. Udah sambil iniin Owi aja. Oke. Okay. Hey. Kita naik mobil, Owi. Sini deh. Bisa nggak nih, Owi? Kok nggak kita... Okay, guys. Owi, sabar, Owi. Udah, kita tidurin kayak tadi aja. Itu lebih enak kayak tadi. Nggak apa-apa lah ya. Tadi dia bisa tidur kayak gitu gimana ya? Harus diinin sih, guys. Sini, Owi. Tuh, dia marah. Dia marah, guys. Udah dia. Oh, dia marah, guys. Udah, santai. Oh, dia marah, guys. Tuh, marah dia. Udah, kayak gini aja ya. Udah. Udah. Kamu kayak gini. Udah. Bisa, Dit. Kayak gini, Dit. Kenapa? Yaudah, biarin deh. Kita kayak gini aja deh. Yuk, kita berangkat, guys. Ini berhubung deket ya. Jadi, nggak apa-apa lah. Kita kayak gini aja ya. Eh, tutup dulu pintunya. Guys, kita berangkat dulu ya. Guys, kita udah berangkat ya. Dan di sini, Owi tidak merepotkan sama sekali. Udah hanya terdiam di sini. Bisa ya begitu ya, burung hantu ya? Eh, mau kenapa kayak gini, Owi? Kita mau ajak dia jalan-jalan, tapi aku bingung ya mau ngajak jalan-jalan kalau deket-deket sini. Jadi aku maunya ke lapangan yang luas gitu, Dit. Emang agak berjarak, cuman nggak jauh sebenarnya. Jadi kita bawa mobil aja, supaya bisa bawa-bawa juga peralatan Owi gitu, guys, ya. Nih, kayak gini, nggak apa-apa. Owi, dia ngeliat. Mana sih, Owi? Ngeliatin kita, guys. Oke.
Yaudah, nanti kalau misalnya udah sampai ya, kita bakal videoin lagi guys. Sumpah ini lucu banget sih. Tapi jadi gampang dibawa kemana-mana gitu, Dit. Yaudah, nanti kalau misalnya udah sampai di tempatnya ya, kita lihat lagi gimana posisi Owi dan nanti bakal kita videoin lagi. A few moments later. Guys, dia dari tadi kayak gini aja guys. Karena dia lagi liatin kamera. Lihat kamera nggak dia itu? Iya. Dia nyantai banget kayak gini ya. Dari tadi peki gitu kan. Enak nih nyerandai di mari adem. Kadang juga sama aku tuh suka dikitik-kitik guys nih. Tuh, dia langsung liatin aku tuh. Iya, enggak. Dia jadi berdiri guys. Jangan berdiri please. Gara-gara dikitik-kitik ya, dia langsung berdiri guys. Gak apa-apa lah. Yang penting jangan sumpah kalau kamu Tapi anteng gitu juga tuh. Ya anteng, gak apa-apa lah. Udah berdiri kayak gini ya, di kaki. Soalnya kan, sebenarnya kan kukunya tajam. Tapi ini kebetulan tuh di celana aku kan. Jadi gak terlalu kerasa-kerasa banget. Ini dia pengen lihat jalanan nih. Iya, kamu lagi pengen lihat jalan. Asal jalan di sini, naik ke sini awas aja nih dia nih. Kalau naik ke setir. Tuh, nih, memang kalau di sini masih agak rame nih. Sepi guys ya. Teman-teman juga kalau melakukan hal seperti ini harus benar-benar sudah bisa mengemudi ya teman-teman ya. Karena ini agak ngeri riuh juga nih. Cuman gak masalah sih, masih aman sih nyetir mah gak masalah. Orang dia cuma gini doang. Gara-gara sama kita dikit-dikit kayak dia langsung bangun ya. Dia tuh kayak yang gak berdaya. Padahal itu sebenarnya bisa-bisa aja guys. Cuma kalau misalnya memang Owi itu gak gitu ya Dit ya. Kayak misalnya ada jaminan dia gak gitu. Kalau misalnya kita bawa pergi kayak gini, aku sih senang-senang aja bawa dia pergi guys. Soalnya dia mah anteng-anteng aja tuh. Anteng-anteng aja, seru-seru aja jadi. Ya. Kita lulus-lulus. Mana bulunya juga enak kita pegang. Dia juga gak galak. Tapi ini paha udah lumayan nih. Soalnya dia agak mencengkram masuk ke dalam kulit gitu guys. Oke, Owi, siap-siap ya kamu ya. Oke guys, nanti kita kalau misalnya udah sampai, bakal kita videoin lagi ya guys ya. Dia langsung ngadep kamera. Yuk, nah di situ aja, Owi. Kok dia jadi ngadep kamera guys? Tadi awalnya aku mau udahin, tapi dia tiba-tiba pas kita mau udahin malah ngadep kamera. Berisik, Owi. Berisik. Lu makin berisik sekarang ya? Ini definisi ajak Owi jalan-jalan. Guys, kita udah sampai di luar ini ya. Halo, Owi. Sabar, Owi. Berisik, Owi. Kita pakai masker dulu aja, guys. Walaupun nggak ada siapa-siapa sebenarnya. Gemes kan, kayak mau peluk gitu guys. Iya, nggak. Akhirnya wing, langsung kabur Owi-nya guys. Iya. Masih tapi kemungkinan kecil, deein guys. Bener-bener deein tuh. Biarin lah, ntar kita mandi aja ya. Oke. Owi sakit, Owi. Oke. Deein. Baru ngomong tadi, pantesan. Panget! Gitu kan ternyata tai Owi guys. Jadi yuk, kita turun yuk. Kita mau ajak Owi ke alam bebas guys ya. Ayo Owi, kita ke arah sana aja ya guys ya. Oke, yuk. Ya guys, kita langsung bawa Owi ya. Burung-burung langsung pada berisik tau. Takut kayaknya ya mereka ya. Dulu tuh di sini tuh banyak banget burung pelatuk sebenarnya, Dit. Kabur. Owi, jangan kabur Owi. Ya dengar suara burung. Enggak sih kayaknya. Ayo. Kurang kencang aku tadi megangnya. Enggak, tadi dia ininya enggak kencang. Owi, ini kayak kurang ini dia belum biasa. Di sini. Yuk, kita jalan lagi aja. Ini ada kan ya? Soalnya kalau misalnya terlalu sana, tadi kan kita cek tuh ramai banget, guys. Ini Owi-nya nggak bener nih. Kayak gini masa dia. Biarin deh. Jalan saja. Wow, guys. Benar-benar tempat yang sangat cocok sepertinya ya. Untuk melepas Owi. Owi? Takut dia. Guys, dia langsung manja banget. Dia langsung manja banget, Dit. Unc, aduh, takut dilepas. Jadi sebenarnya tuh guys ya, di konten aku yang sebelumnya juga, aku tuh kan lagi naro ini ya, Dit, ya naro bubu kan. Sebenarnya kita menaruh bubu di dekat-dekat sini. Jadi sekalian kita ambil bubunya di video sebelumnya ya. Kalian kita naro Owi juga. Jadi sekarang kita mau ngambil bubu sebenarnya guys. Kita langsung aja ke tempatnya. Oh iya, bener di situ, Dit. Bener kok, aman kok. Ih, sumpah, Dit, ini mah dia. Ini mah tidur. Gimana mau dilepas ke alam kamu teh? Ayo lepas ke alam. Pergi ke alam. Ayo pergi. Hah? Nah, nanti kita coba deh di situ deh. Kan ada ikan juga Dit ya. Nanti kita coba deh ajak dia main kayak gitu. Pergi bener dia ke alam. Apa dia lihat itu ya tadi ya? Ayo jangan. Awi. Yuk. Kita lanjut lagi guys. Kalau nanti kita videoin lagi aja deh ya. Kalau bisa udah sampai tempatnya guys. Oke, guys, kita udah bersama Owi ya. Aku sih penasaran, Dit. Mau naruh Owi di tengah sana gitu loh. Tapi dia nggak pakai anglet kayak gini-gini. Di-e-e-in bener-bener ya. Kita mau bawa Owi. Sabar, Owi. Dia tuh takut, dia tuh panik sebenarnya tuh.
dia tuh panik sebenarnya, kayak gue mau diapain lagi gitu loh. Cuman kita senang aja mau, guys, biar dia terbiasa sama yang seperti ini ya. Ini emang udah sore-sore juga. Wih, guys. Bentar ya. Dia masih belum dapat handle yang oke. Okay. Ini dia nih, ada padang rumput di sini. Oh, ih. Biarin. Kita taruh ya. Tengah-tengah, guys. Mudah amat dia mau kemana. Ayo kan, ayo. Tinggalin, guys. Kita tinggalin, guys. Ah, tunggu. Kasihan, guys. Kasihan banget. Lihat, kok Owi-nya dit. Guys, aku ada di sini ya. Coba kita panggil. Owi. Kayak tersesat gitu loh ya. Kayak enggak tahu arah jalan pulang gitu, guys. Dia diem di sana. Owi? Kita di mana ini? Lihat kiri kanan. Sepi ini, ada di mana gitu kan. Coba kita jauhin lagi, Dit. Kita ceritanya kita tinggal pulang gitu. Owi, dadah. Antepin deh, antepin. Ini kita berani banget sih, sumpah sih. Emang kalau kabur beneran nangis sih gua sih. Tapi karena emang dia masih agak kecil ya, jadi dia belum terlalu jago terbang gitu, guys. Takutnya dia tiba-tiba jago, ternyata saya bisa, tapi saya hanya berbohong gitu kan. Saya hanya mencari waktu yang tepat gitu kan. Ternyata seperti itulah dia, guys. Oh iya, coba Dit, kita zoom Dit, kita lihat dari deket Dit. Coba kita tinggal lagi Dit, lebih jauh Dit. Dia lagi lihat kiri kanan ya. Dia sebenarnya tuh bisa ngeliat kita, apa ya, penglihatan dia tuh bagus. Kita tersesat aja gitu loh. Oh iya. Dia udah mulai, guys. Dia tengah tengok. Jadi kayak gini, maksudnya mau ngasih tahu juga kalau misalnya kita emang udah pelihara lama gitu loh, kita sosokan kayak pengen dikalamin gitu, ya belum tentu bisa survive juga. Apalagi yang kayak Owi kayak gini, malah kasihan, malah mati dia pasti. Tinggal loh emang kita seharian di sini. Diambil orang sih pasti. Nggak mati, diambil orang pasti, guys. Kita coba pakai makanan ya di sini ya. Jadi aku udah menyediakan makanan sebenarnya, guys, di sini, guys. Kita bawa makanan di sini. Ada ikan yang besar, ada ikan yang kecil. Mbak, kita segede ini mau kegedean ya? Iya, ini terlalu besar. Kok nggak ada suaranya, Dit? Buat mancing nggak? Buat mancing bisa ya. Kalau nggak, kita bawa aja. Kita bawa semuanya. Nih, guys. Ini kita juga bawa ikan yang kayak gini. Emang buat mancing sih, Dit, biar kelihatan. Walaupun sebenarnya dia kelihatan aja. Nih ya, guys. Kita coba bikin dia. Mau nggak? Owi? Dia lihat, Dit. Yah, masa gitu? Oh, terbang! Nggak, dia tetap dilepas pun dia nggak akan... Ayo, sini. Heh, Owi. Terbang, jalan dia, guys. Jalan, yo, no, jalan. Sini, Owi. Terbang, please. Owi. Gemes, guys. Sini. Ayo. Ya, dia udah. Tadi ada suara teprok gitu. Jadi dia langsung terdistraksi. Owi. Ayo. Jalan dia masih, guys. Ayo. Gak mau. Kamu jalan soalnya. Aku pengen kamu terbang, ya. Kita apresiasi lah, kita kasih yang kecil deh. Kita apresiasi dia sudah berjalan, ya. Nih, kita apresiasi nih. Ya, nggak apa-apa, kamu jalan nggak apa-apa, ya. Nggak apa-apa. Lain kali jangan jalan, ya. Hadiah buat kamu. So, sekarang kita mau coba pakai cara yang lain, Dit. Di sini kan kita kan udah ada ini juga nih. Kita coba pakai ini deh sekarang, deh. Mungkin tadi karena emang dia di dasarnya di tanah gitu kan, jadi dia bawaannya pengen jalan. Kita coba sekarang, kalau dasarnya di sini, dia jalan atau nggak. Naik, Owi. Owi naik, dia biasa suka naik sendiri sih, guys. Naik, Owi. Yaudah, kita naikin ya. Nah, sekarang kita coba deh, dia mau terbang gak sekarang? Owi, ayo, Owi. Bawel banget ini orang, sumpah. Owi. Gak mau loh dia, Owi. Ayo sini. Tapi seru ya, maksudnya bawa dia ke sini gitu loh. Kayak jadi punya pengalaman baru, kita juga ngisi waktu seru. Kita harusnya deket kayak gini. Owi, sini, Owi. Ayo. Sini, dia memang masih agak susah, guys. Tapi memang kalau si Buffy Fish Owl ini, kalau misalnya emang dia masih agak kecil, dia belum bisa terbang dengan baik, guys. Ayo sini, lompat. Owi, lompat, Owi. Deketin lagi ya. Owi, sini, Owi. Dia tuh nggak bisa seimbang di tangan aku, jadi dia takut, Dit, sebenarnya. Karena dia tahu resikonya, kalau di sini ntar gini-gini, geleng-geleng. Kita membuktiin dia kepalanya bisa 360 derajat nggak? Tapi kayaknya sih dia badannya juga ikut ini sih. Owi. Guys, kepala dia bisa nengok belakang nggak? Owi. Owi. Dia yang gitu. Udah, kita turunin lagi aja. Udah, kita turunin lagi aja, biarin nggak apa-apa dia jalan. Yang penting kita melatih dia buat ini dulu ya deh, guys ya. Melatih dia buat gerak ke kita dulu aja. Gak apa-apa. Yuk. Owi, let's go. Sini, Owi. Owi. Nih, ayo. Biarin deh. Gimana lagi, guys? Dia memang seperti ini. Nih, apresiasi. Makan deh ya.
Ini gede banget sih. Aku nggak tahu dia bisa makannya atau nggak. Nggak apa-apa lah. Yang penting dia makan, guys. Bingung ya dia ya. Ini gimana makannya kata dia. Tapi kalau misalnya udah dikasih makan segitu mah udah, Dit. Maksudnya ya udah selesai gitu konten ini. Jadi dia pasti udah kenyang. Kalau dia udah kenyang kan males dia, jadi enggak mau ngapa-ngapain. Dia bisa aja diam di sini sampai besok juga bisa dia, guys. Enggak akan kemana mana. Tapi ini enak banget sih tempatnya, Dit ya. Maksudnya nih ibu-ibu dibawa ke sini gue artikel, Dit, sumpah gue. Ibu-ibu bawa ke sini pasti gue artikel dia. Oh, wih. Dia nggak ngerti lagi apa. Sebenarnya dia lagi mencoba untuk mengestimasikan bagaimana cara dia untuk menelan ikan ini. Kemarin kan kita kasih belut ya, belut juga dimakan. Sebenarnya dia tuh hewan yang nggak mau rujit sebenarnya, Dit, kalau aku baca-baca. Jadi nggak mau rujit, nggak mau kayak darah mana-mana. Makanya dia sebisa mungkin memotongnya itu tuh seefektif mungkin supaya dia bisa makan. Andai kata nggak usah dipotong pun langsung telan, dia lebih suka, guys. Kayak gitu sebenarnya kalau yang aku baca-baca. Makanya dia nggak suka kotor. Tapi sebel juga ya kalau misalnya dia kayak gini ya. Tertarik lagi aja deh. Kita kasih ikan biasa aja, guys. Nah, aku ambil dulu bentar. Oh, Dit. Nih, dia masih bingung, guys. Yaudah, kita kasih ikan yang kecil-kecil aja. Owi. Owi ini, Owi. Eh, sini. Makan. Bisa sebenarnya dia terbang, teh. Hei, Owi. Lagi makan dia, guys. Eh, Owi. Sini. Nih, ini. Ayo, sini. Mentang-mentang udah ada yang gede ya kamu ya, jadi gak mau ini ya. Ah, aku tarik yang gede, ah. Tarik sama aku yang gede, guys. Dia jadi gak nurut. Gara-gara yang gede, dia ada jadi gak nurut, ya. Om, mau ngapain, Om? Ambil yang gede, ah. Gak bisa diambil, guys. Dia mempertahankannya, guys. Oh, jadi seperti itu, woy. Gak mau, guys. Dia terbang kalau misalnya gini doang. Kayak ngajar, woy. Aku ambil. Aku ambil. Tapi ini mencengkeram banget sih, dia. Parah. Sip. Marah dia. Kok hilang? Eh, kok enggak ada? Kok jadi kayak gitu dia? Marah dia ya? Marah ya? Kecewa dia ya? Tahu ah, aku ngambek. Ada ya, maksudnya burung hantu freestyle begini ada ya? Ya, jangan marah. Nih, aku kasih gantinya. Sini. Diri. Hilang. Loh, kok hilang? Loh, kok hilang? Sini. Ayo, nggak apa-apa. Sini. Tapi dia mah nggak gede ambak, dia. Tetap mau makan dia. Tuh, sini. Sini, kamunya sini. Aku terus yang nyamperin masalahnya. Nggak tega lihat kamu. Eh, sini. Udah mulai beda nih suaranya nih. Ayo. Oke, kasih makan ya, guys, ya. Pokoknya nanti di akhir video, kita bakal taruh si Owi di kayu yang tadi, Dit. Kita mau lihat aja ya. Terus kita tinggal dari jauh, dia bakal ngapain, gitu. Tapi kita kasih makan aja dulu sekarang. Makan lagi, Wi. Makan lagi, ya. Apresiasi lah. Jadi, emang hewan itu tuh ada tipenya kalau habis disuruh apa-apa, dia dikasih makan. Jadi, dia bakal ngerti, gitu, guys, katanya. Tapi kagak ngerti ya kalau burung hantu dia kayak gitu nggak ya? Yang biasanya kalau burung hantu mah lebih sering-sering aja sih. Sering-sering dihandle, dia juga lama-lama bisa nyamperin, guys. Nih. Sip. Sekarang aku mau coba bawa Wi ke sana, kita lihat kira-kira gimana reaksi dia kalau misalnya kita taruh di situ, biasanya kita tinggal, guys. Dia bakal kayak gimana. Oke. Okay, guys. Wi lagi di tangan aku, dia belum seimbang. Ada burung puyuh, Dit. Itu burung puyuh. Sumpah, ada burung puyuh, cuy. Burung puyuh. Asli. Barusan. Iya, ah, lihat ah, penasaran. Burung puyuh. Masa ada burung puyuh di sini ya? Burung kalau misalnya di tanah ya burung puyuh lah. Burung puyuh, Dit. Bentar. Sumpah ada burung puyuh tadi sih, aku lihat jelas sih, guys. Hah? Masih Owi turun tuh. Itu burung puyuh ya? Itu burung puyuh. Oh, ternyata emang ada burung puyuh di sini. Nih, apa tuh? Kaget, guys. Kaget. Ini burung puyuh. Kita taruh lagi ya. Sumpah ada burung puyuh pada kabur burung puyuhnya. Emang dia habitatnya tempat-tempat kayak gini kali ya, Dit ya? Aku ngeliat yang kayak gitu-gitu tuh emang jarang kan? Jadi kayak tersanjung aja gitu. Eh, jatuh. Oi. Wih, guys, gagah, guys. Asik. Ya, kita tinggal yuk. Kita tinggal, guys, dari jauh ya. Apa yang bakal dilakuin ya? Tolong. Hilang langsung. Oi. Ya, udah males dia. Oke, guys. Udah males dia. Oke, guys, ya. Kita mau bawa pulang lagi Owi, tapi kayaknya kita tutup aja videonya. Jadi mungkin kayak gitu aja, guys, ya, video aku kali ini. Semoga teman-teman suka. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan di-share ke teman-teman kalian yang suka sama hewan-hewan, guys. Dia udah teriak-teriak, kayak teriak-teriak kesepian. Jadi kita bakal bawa aja, takut dia kenapa-napa. Dan yaudah, sampai jumpa di video selanjutnya, guys. Bye-bye. Thank you, guys.